Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Muhammad Faizul Musa melaporkan untuk Buletin Ringkas, RELA Malaysia. Selepas mendapat perhatian Ketua Pengarah RELA semasa tinjauan rasmi beliau kira-kira 2 minggu lalu, anggota RELA Negeri Kelantan kali ini menerima kunjungan daripada Timbalan Ketua Pengarah Operasi RELA pada 1 Ogos 2021 baru-baru ini. Timbalan Ketua Pusuji RELA Muhammad Sazali bin Muhammad Zain telah ke lokasi penugasan anggota RELA Kelantan di Markas Taktikal Pasukan Gerakan AMPGA Lubuk Setor Rata Panjang dan Penjara Satelit KMPLKN Kankun Park, Tok Uban Pasir Mas yang juga sebahagian dari rangka lawatan turun padang beliau di sekitar negeri Kelantan. Sebagai pengisian lawatan, Tuan Muhammad Sazali telah diberi taklimat ringkas oleh pegawai bertugas dan perbincangan mengenai penugasan Ops Benteng yang melibatkan anggota RELA serta tinjauan ke Pus Ibrahim Pencin dan Pus Haiwan. Seterusnya, pada sebelah petang, beliau turut meninjau ke Kempen LKN Kangkung Park Tok Uban untuk melihat sendiri persekitaran penugasan, keperluan dan tahap keselamatan anggota serta petugas lain di kem berkenaan. Ini bagi memastikan kebajikan anggota RELA agar sentiasa terjaga dan sedia bertugas dalam keadaan yang selesa. Turut hadir di sepanjang tinjauan, Tuan ASP Rosaini Mat Asin, Pengarah Bahagian Persenjataan Ibu Pejabat RELA, Penolong Pesuruhjaya Kanan RELA Mio Muhammad Taufik Mio Burhanuddin, Pengarah RELA Negeri Kelantan dan Penolong Pesuruhjaya RELA Muhammad Najib Muhammad, Pegawai RELA Daerah Ratau Panjang. 80% dari kehidupan seharian saya berbakti kepada RELA. Hanya 20% selebihnya adalah untuk keluarga. Itulah ungkapan yang seringkali diucapkan oleh Penolong Pusuruhjaya RELA Jaafar Abdul Rahim, Pegawai RELA Daerah Hulu Selangor sepanjang sesi Temubual khas baru-baru ini. Pelbagai kenangan pahit dan manis dikongsikan beliau sepanjang 19 tahun bernabur bakti bermula tahun 2002 sebaik menamatkan perkhidmatannya bersama Angkatan Tentera Malaysia ATM. Antara penyebab utama beliau menyertai RELA adalah untuk berkongsi ilmu, disiplin dan pengalaman dari ATM agar dapat dimanfaatkan dalam menetapkan hala tuju jabatan termasuk mendidik orang ramai yang berminat menceburi pasukan sukarela beruniform. Pendekatan RELA yang memerlukan komitmen tinggi dalam mengenali latar belakang komuniti setempat menepati cara pemikiran dan semangat bekerja beliau. Tambahnya lagi, beliau bersyukur sepanjang berkhidmat bersama RELA, anggota dan kakitangan di bawah seliannya memberi kerjasama yang baik sama ada di pejabat maupun di luar tugasan rasmi. Malah beliau dapat merasakan hubungan sesama pegawai dan kakitangan ketika itu adalah umpama keluarga sendiri, bukannya terhad kepada bidang kuasa tugas masing-masing semata-mata. Nantikan siaran temubual lanjut edisi khas bersama pegawai RELA Daerah Hulu Selangor melalui segmen Laman Bicara akan datang. Paparan tadi mengakhiri Buletin Ringkas RELA pada kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel TV RELA Malaysia serta layari laman Facebook rasmi RELA Malaysia untuk perkembangan yang mutakhir. Bersempena kempen bulan kebangsaan, ayuh kita sama-sama kibarkan jalur gemilang sebagai tanda sokongan dan semangat patriotisme kepada negara. Lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum.